Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Membaca sholawat adalah bentuk amalan yang diajarkan dalam Islam kepada umatnya. Dengan bersalawat, sahabat beriman akan selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bersalawat pun dijelaskan dalam firman-Nya melalui surat Al-Ahzab ayat 56 berikut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Salah satu solawat yang bisa sahabat beriman amalkan adalah solawat tibbil kulub. Mungkin di antara sahabat beriman ada yang sudah pernah membacanya. Tapi apakah sahabat beriman tahu tentang solawat tibbil kulub, arti dan manfaat ketika membacanya secara rutin? Nah, untuk mengetahuinya secara lebih jelas mengenai sholawat tibbil qulub, arti dan manfaat beserta bacaannya, berikut penjelasannya. Berikut adalah bacaan dari sholawat penyembuh tersebut yang bisa sahabat beriman amalkan secara rutin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat kepada baginda kami Nabi Muhammad, sang penyembuh hati dan obatnya, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya, menjadi cahaya mata hati dan sinarnya, juga kepada keluarga dan sahabat beliau, dan semoga engkau memberikan keselamatan. Namun ada juga ulama yang kemudian memberikan tambahan kalimat dalam sholawat tibbil qulub di bagian menjelang ujung sholat yang bacaannya menjadi berikut ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa diya'iha wa qutil arwahi wa gida'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat kepada baginda kami Nabi Muhammad, sang penyembuh hati dan obatnya, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya, menjadi cahaya mata hati dan sinarnya, serta menjadi makanan pokok dan asupan gizi bagi rohani, juga kepada keluarga dan sahabat beliau, dan semoga engkau memberikan keselamatan. Dalam shalawat tibbil qulub, arti dan manfaat tentunya ada manfaat istimewa yang sayang jika sahabat beriman lewatkan begitu saja. Hal ini dijelaskan dalam kumpulan zikir majmuah Makurat Yaumiyah wa Usbu'iyah sebagai berikut. Shalawat tibbil qulub ini teruji berfaedah untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjadi obat segala penyakit zahir ataupun batin.
Manfaat shalawat tibbil qulub yang dijelaskan di atas berlaku untuk orang yang membacanya secara kafiyah atau cara membaca secara umum. Jadi umat Islam yang membacanya secara istiqomah sebanyak apapun maka akan diberikan kesehatan lahir dan batin serta disembuhkan dari segala macam penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika membaca shalawat tibbil qulub secara khusus maka hal ini bisa berbeda-beda tergantung dengan ijazah dari ulama yang mengijazahkan untuk membaca shalawat tersebut. Ulama yang mengijazahkan pun juga akan menentukan banyaknya shalawat yang harus dibaca. Hal ini dijelaskan dalam kitab yang bernama Sa'adah Ad-Daraini fi As-Shalat ala Sayyid Al-Kaunaini berikut. Shalawat ini merupakan lafal shalawat penyembuh lahir dan batin. Dibaca 2000 kali untuk menyembuhkan segala penyakit. Dan menurut sebagian pendapat dibaca sebanyak 400 kali maka penyakit tersebut akan sembuh atas izin Allah. Itulah penjelasan tentang shalawat tibbil qulub, arti dan manfaat. Di mana shalawat ini mampu menjadi penyembuh baik secara jasmani maupun rohani. Tentunya akan sangat baik jika shalawat tibbil qulub diamalkan secara istiqomah untuk memohon kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan agar dihindarkan dari segala macam penyakit. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.